latihan perdana striker asing milik Arema FC, Abel Kamara. Abel Kamara resmi menjadi pemain asing terakhir Arema FC di Liga 1 musim 2022 nantinya. Bahkan dikabarkan sang striker akan menjadi debut di Piala Presiden pada babak 8 besar nantinya. Walaupun sudah tiba di Indonesia, Abel Kamara sejatinya belum diresmikan oleh pihak manajemen Arema FC, baik di official Instagram mereka maupun di media lainnya. Namun, sang presiden Gilang Wilena Pramana sudah membocorkan sang striker sudah mendatangi kontrak di Instagram pribadi sang presiden klub Arema FC. Abel Kamara diprediksi pada hari ini, tepatnya pada tanggal 30 Juni 2022, akan menjalani latihan perdana bersama Arema FC dalam menyiapkan tim Arema menghadapi babak 8 besar Piala Presiden nantinya yang akan berlangsung pada 2 Juli 2022. Kedatangan Abel Kamara diprediksi akan memutuskan rekor Arema FC yang buntu di depan gawang alias gagal mencetak gol. Ya, seperti diketahui sebelumnya, striker asing milik Arema FC pada Liga 1 tahun lalu ialah Carlos Fortes. Namun, striker asal Portugal tersebut sudah pindah klub. Carlos Fortes resmi hijrah ke PSIS Semarang untuk musim 2022.